الذين أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجال مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Aja pada nih. Sayang. Apa? IPA Sajid Satir ngapain sih blok balik orang lagi ngaji? Sampai ngaco nih bacanya nih. Apa sih? Kenapa sih? Aku lagi nyapu malah dipanggil. Coba diri. Sini. Ini pada pakai ikat pinggang dikenceng-kencengin ngapain sih? Kan Rasulullah dulu itu kalau seandainya udah malam-malam terakhir Ramadan, Rasulullah itu di hari-hari terakhirnya selalu mengencangkan tali pinggang. Nah, kita semua juga ngikutin sunahnya Rasulullah. Betul, Rasulullah bilang kan syadda mizarahu. Iya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, ketika masuk 10 malam terakhir, iya. Rasulullah kencengin. Iya. Tapi permasalahannya Rasulullah itu disuruh kencengin, ya kan? Mempersiapkan waktu, bukan ngenceng-ngencengin perut. Mempersiapkan jadi, waktu ini adalah 10 malam terakhir. Maksudnya tuh dulu tuh Rasulullah tuh sarungnya dikencengin. Sama istrinya tuh dijauhin dulu, fokus untuk ibadah kepada Allah. Ini malam 10 terakhir, ini malam yang dimuliakan Allah. Malam ingin datangnya Lailatul Qadar. Oh gitu? Iya. Nah kan kita nggak tahu, Beb. Jadi kita udah aja tadi. Betul. Anak-anak aku suruh pakai ini pakai gisper sekolahnya mereka semua. Terus aku suruh kencengin, kan suruh kencengin tali pinggang. Iya, permasalahan tuh Rasulullah tuh mempersiapkan dirinya. Wa ahya, menghidupkan Lailah malamnya, malam-malam di malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi kita salah nih? Enggak salah. Permasalahannya salah menafsirkannya. Bukan pakai ikat pinggang dikenceng-kencengin semua. Jadi bukan dalam arti sesungguhnya. Bukan, Rasulullah tuh mengikatkan sarungnya dikencengin dengan tujuan menjaga jarak dulu terhadap istrinya, disuruh ajak keluarganya semuanya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak ngapain? Diajak ke masjid, diajak beribadah, tadarusan Al-Qur'an, bangun malam, sholat malam. Oh, jadi maksudnya itu adalah mengencangkan sarungnya dalam arti untuk beribadah lebih taat lagi. Betul. Mempersiapkan diri untuk udah sekarang fokus waktunya untuk aja ibadah kepada Allah. Ya, udah, diniatkan, dipasang itikad yang kuat. Diniatkan dalam hati jiwanya, saya mau hadap kepada Allah, mau ibadah kepada Allah. Ajak keluarganya, ajak istrinya. Siap untuk bangun malam, siap untuk sholat tahajud, siap untuk sholat taraweh, siap untuk sholat-sholat yang lainnya. Baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu mau namanya ingin mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Mengencangkan tali pinggang, ya kan? Betul nggak? Udah nggak usah pakai gini lagi. Oke, semangat! Ada-ada aja tali pinggang. Inyong juga sih yang salah. Astagfirullahaladzim. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ الْمُرْسَلَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sayang, udah beres ngajinya? Udah, sayang. Aku masih penasaran nih. Masalah ikat pinggang tadi, soalnya aku jadi kayak kepikiran gitu. Jadi sebenarnya kita itu disuruh ibadah aja gitu. Gini, jadinya tuh kamu harus tahu
yang namanya ibadah itu harus pasang niat yang mantap, niat yang kuat. Jadi gak sengah-sengah, maksudnya mengencangkan niat juga. Kamu niatnya udah mantap belum nih bangun malam? Mantap lah. Iya, bismillah, bangun malam harus mantap. Oke, nah kalau seandainya kan banyak banget nih orang yang udah mantep nih niatnya, mengencangkan tali pinggang sekencang-kencangnya. Seandainya dia seorang laki-laki, kebanyakan seandainya sampai 10 hari terakhir dia itikaf, seandainya di masjid, tapi dia lupa, lupa kewajibannya sebagai bapak di rumah, lupa ngasih uang belanja ke istrinya, anak-anak yang makan jadi bingung dengan alasan, lu nih mentingin dunia aja, gua tuh mau itikaf, tapi bininya sama anaknya di rumah susah mau makan apa, karena gak dikasih nafkahnya. Atau sebaliknya nih, ibu ngotot pengen itikaf, ngotot pengen ngencangin tali pinggang untuk ibadah, tapi dia lupa di rumahnya anaknya masih kecil-kecil, sahurnya bingung pakai apa, bukanya bingung pakai apa, rumahnya nggak keurus, berantakan, anaknya pada nggak tahu mandinya terakhir kapan, itu gimana Bib? Wa'alal maulidi lahu rizquhunna. Jadi yang namanya seorang bapak wajib untuk memberikan nafkah terhadap anaknya. Istrinya juga. Wakiswatuhunna, kasih pakaiannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang dimana seorang ayah, yang dimana seorang bapak, seorang pemimpin rumah tangga harus mengerti dan memahami bagaimana caranya untuk memberikan nafkah terhadap anak istrinya. Bukan ditinggalin, bukan mengerjakan yang sunnah, menghilangkan yang wajibnya. Pekerjaan wajib itu memberikan nafkah. Pekerjaan sunnah itu iktikaf sendiri itu iktikaf. Tadi. Iktikaf, jadi jangan sampai sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi mengejar pagi sunnah wajibnya iktikaf, tinggal. Malam iktikaf, kan kerja enggak. Betul. Cari nafkah juga enggak, anaknya enggak makan, istrinya enggak makan. Jadi berarti gimana Bib? Berarti kita harus tahu diri juga bahwa jangan sampai yang kewajiban ditinggalkan demi untuk mengejar yang sunnah. Betul. Malah menjadi dosa ya Bib. Betul. Bahkan kebanyakan ya kan. Mereka itu gak mengerti dan memahami gimana caranya mengikuti aturan Allah dan Rasul yang sebenarnya. Yang sesuai dengan syariatnya. Yang sesuai dengan syariat. Oh. Sehingga, wah ini cari pahala, cari pahala, cari pahala. Pahala yang besar kasih makan anak. Pahala yang besar cari nafkah buat anak istri. Masya itu Allah. Pahala yang besar. Jadi sebenarnya itu sumber pahala tuh udah banyak di rumah banyak ya. Banyak di baru rumah. Kita mencari sumber pahala nah, kalau di udah luar. Misalkan udah rezekinya udah bagus, ya kan dia kerja pagi sampai sore harinya. Malam dia mau iktikaf baru. Masya Allah itu baru sempurna ya Bibi ya, insya Allah ibadahnya. Nah berarti juga sama ya, seorang ibu juga kalau seandainya bilang, wah oh, gue nih jadi bini nih jadi gak bisa iktikaf, ibadah gue jadi kurang. Sebenarnya salah Bib ya, padahal salah. Dengan adanya seorang ibu mengurus anak, mengurus suami, menyediakan pakaian suaminya nanti buat iktikaf, atau menyediakan sajadahnya, Al-Qurannya, dan juga merawat anaknya, itu sebenarnya pahala yang besar juga ya betul, Bib ya. Betul. Jadi gak usah khawatir tuh. Betul, gak usah khawatir. Masalah pahala. Nah, yang namanya pahala itu kita kan mencarinya dengan cara yang macam-macam. Betul. Tapi mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Jangan mendahulukan yang musimnya sunnah. Orang begitu jadi ikut-ikutan karena orang pada iktikaf, lupa kewajibannya nah, gitu. Nah, salah itu. Banyak di antara kita ini belajar ilmu tapi gak punya adab. Itu yang salah ya, Dik. Sehingga apa? Ilmunya layan, Pak, gak bermanfaat. Adab dikedepankan, adab didahuluin. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dan ridho-Nya Allah. Dan ilmunya kepake. Ilmu akan kepake. Cio Fulan bin Fulan, ya kan? Adabnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya tapi sedikit, tapi berkah hidupnya. Daripada, dicintain, disayangin. Daripada Fulan bin Fulan. Si ini tuh semenjak hijrah, jadinya disalahnya hijrahnya. Iya. Semenjak hijrah tuh jadi sombong, semenjak hijrah tuh jadi suka ngatain orang. Iya. Semenjak hijrah jadi suka ngomongin orang. Songong, gak punya iya. Adab, kata-katanya juga gak sopan, kalimatnya gak sopan. Karena merasa punya ilmu, padahal ilmu tidak akan bermanfaat tanpa mempunyai adab dan akhlak. Kan Rasulullah diutus, "Wa suli utamima makarimal akhlak," menyempurnakan akhlak, akhlak yang baik, kalimat yang baik, budi pekerti yang baik. Okay. Sehingga menciptakan apa? Menciptakan keberkahan, ridho Allah di dalamnya. Kalau orang udah gak punya akhlak, gimana Allah mau ridho sih? Tuh. Orang gak punya adab, bikin sakit hati orang gak? Iya juga ya. Mau ilmunya setinggi langit, ya kan? Mau ilmunya seberat apapun, setinggi apapun, kalau dia gak punya adab, akan dianggap apa? Hina itu orang. Zalik ya, kan? Bip ya. Pokoknya intinya sekarang aku mau fokus belajar aja dan aku mau mengencangkan ikat pinggang aku di bulan suci Ramadan ini. Ikat pinggang sesuai dengan aturan, pasang niat. Iya. Tapi ngomong-ngomong sayang, apa? Kamu keren loh pakai ikat pinggang tadi. Tapi lebih keren lagi kamu pakai sumbu kompor. Ih, rese banget ya ini. Nah sayang, berarti aku salah. Maksudnya mengencangkan ikat pinggang itu bukan dalam arti yang sesungguhnya gitu kan? Betul sayang. Mengencangkan ikat pinggang, ya. Maknanya adalah
Yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ditambah lagi keimanannya, ditambah lagi i'tiqad dan keyakinan bahwasanya saya ini di 10 malam terakhir ini untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatnya rajin, tarawihnya jangan sampai tinggal. Jangan tumaninanya yang benar nih. Buru-buru formalitas aja betul iya, tarawih. Bukan, tapi bacaannya dibetulin, tartil, tumaninanya dijaga. Betul. Terus salat malam jangan tinggal. Nah, yang terpenting lagi, udah hatam Quran belum? Kita harus hatam Quran nih pemirsa di rumah nih. Ramadan ini adalah Ramadan yang betul-betul dianugerahkan kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran. Betul, kita betul harus hatam Al-Quran minimum satu kali aja hatam Quran. Oleh karena itu, hatam Quran, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, jadikan Ramadan ini the best atau yang terbaik bagi kita dan keluarga kita. Anggap aja ini adalah Ramadan terakhir kita ya, Bib. Jadi kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Betul. Apalagi sekarang kita punya waktu lebih banyak lagi untuk ada di rumah. Berarti itu artinya kita lebih banyak lagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malamnya ditingkatin? Ya. Ibadahnya ditingkatin? Betul. Bertakwa kepada Allah? Ya. Salat yang rajin, ibadah yang rajin. Hatam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Biar Ramadan ini semuanya kita berkah ya. Betul. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kalau mau makin berkah, makanya setiap hari nonton ya Ramadan Amin Love jam 5.30 hanya di Trans TV. I love you. I love you more. Ramadan Amin Love.